Oke, assalamualaikum. Hari ini kita belajar bagaimana nak merumpai rumput liar. Okay, untuk memudahkan kerja merumpai ni, kita gunakan weed remover ni lah. Okay, ini kita boleh beli dekat DIY. Nak guna screwdriver pun boleh. Nak guna besi apa-apa pun boleh lah untuk kita congkir rumput liar ni. Tapi kalau guna yang DIY punya pencongkir ni, dia lebih senang lah sebab dia ada besi kat bawah tu untuk dia tahan, supaya senang untuk dicabut lah rumpai tu sampai ke akar. Yang tu yang paling penting, kita merumpai ni sepatutnya kita merumpai sampai ke akar. Okey, untuk aktiviti merumpai ni, kita boleh lakukan aktiviti ni setiap hari dalam 10 ke 15 minit saja. Kita jangan merumpai ni terlalu lama sebab kita akan cepat boring lah. Kalau nak tiap-tiap minggu, kita merumpai dalam 20 minit ke setengah jam lah. Kita bahagikan kawasan tu. Contohnya satu kawasan tu kita bahagikan kepada 5 hari lah. Jadi satu kawasan untuk satu hari 10 ke 15 minit saja. Okey, untuk rumpai yang saya cabut ni, dia jenis nut grass. Nama Melayu dia Rusiga. Dia ni rumpai air. Dia akan tumbuh bila musim hujan atau kita siram terlampau banyak air kan. Dia akan tumbuh. Dan dia ada benih lah, dia ada ubi. Kalau kita silap kita cabut, tak keluar ubi dia, nanti dia akan tumbuh balik lah. Nampak dia ada ubi dekat dia punya akar tu. Jadi sepatutnya kita cabut sampai keluar dia punya ubi, gunakan kita punya weed remover tu lah, yang besi tu. Okey, ni hasil merumpai kita hari ni. Okey, kita nak tengok dia punya ubi tu macam mana. Sebab ni jenis nut grass ni dia ada ubi. Jadi saya nak tunjuk macam mana bentuk ubi dia. Okey, sekarang saya cuci dia punya akar dia, buang tanah-tanah yang lekat pada akar dia untuk kita tengok dia punya ubi-ubi dia. Okay, kita bersihkan dulu dengan air. Sebab kebanyakan orang dia cabut hanya pokok dia tercabut, tapi dia punya ubi tu masih ada dalam tanah tu lah. Okey, sepatutnya proses awal kita sebelum kita tanam rumput kapek tu, sepatutnya kita bersihkan laman tu sampai ubi dia keluar lah. Lepas tu dia punya proses dia lambat. Ianya 10 hari sebelum kita mulakan proses bersihkan kawasan tu, kita perlu racun laman tu bagi, kalau boleh, bagi semua rumpai tu mati lah. Okey, itu saja untuk hari ni. Selamat merumpai.